Oke, kembali lagi di YouTube Balat Channel. Oke, di konten kali ini aku Q&A lagi nih ya bareng wanita yang sudah ada di sampingku nih ya. Tentunya ya cantik lah. Oke, seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa kan subscribe dan tekan lonceng ya agar biar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru ya dari Balot Channel. Karena dari itu membuat aku lebih semangat lagi dalam berkarya ke depan ya. Oke, biar tidak lama-lama lagi nih kita perkenalkan dulu ya, pepatah mengatakan gak kenal maka gak sayang. Anjay. Oke, untuk namanya siapa nih? Oke, kenalin nama aku Nikomang Ayu Ariningsih. Ayu Ariningsih. Iya, ya. Kalian bisa panggil aku Mayu. Mayu. Oke, Mang. Untuk kelahiran? Kelahiran 2001. 2001. Masih fresh ya? Fresh. Dan ibarat buah baru petik dari pohonnya dia. Oke, kesibukannya apa nih Mang? Di pasca pandemi ini? Sekarang sih ngajar, sama ngajar bimbel, sama ada bisnis night. Bisnis ya. Promosi ya. Banyak kesibukannya ya wanita milenial. Oke, kita langsung saja dia Mang ya, ready nih? Ready, pasti ya. Ready. Ini beberapa pertanyaan dari netizen tentunya panas. Oke, kita langsung saja nih dari KD Junior Tini. Beli pacarnya ya? Nggak tahu. Teman. Teman ya. Teman. Teman. Ya teman lah pada intinya. Nggak tahu nanti. Ya nggak tahu nanti kan gitu. Oke, kita langsung dari KD Intan. Sehari berapa kali Mayu? Gak pernah. Gak pernah ya guys. Punya pacar. Jomblo. Jomblo. Ya. Apa ini? Jogging apa gimana? Pertanyaan kan. Apa ini ya? Olahraga kayaknya. Iya, olahraga. TikTok. Oke, langsung saja nih dari Dewi Enescore ya, Di. Gimana sih rasanya diajak collab sama Balot Channel? Kaget. Kaget. Bukan selebgram. Kok bisa kaget? Bukan selebgram, bukan terkecimpung di dunia sosmed, tapi diajak. Diajak. Alas, tahu alasnya ngajak itu? Tahu. Kenapa? Mayu tuh. Gimana ya? Setelah yang cek dan cek, oh cocok rasanya diajak ngobrol gitu loh. Ya. Tapi awalnya yang lihat di media sosial, Mayu kayaknya tuh cutek gitu. Masa? Dari ya. Dari wajahnya lah, ternyata senyumnya tuh manis ya guys. Guys. Oke, kita lanjut aja nih dari Mengadi nih ya. Udah pernah merasakan sang-sang terus ditinggal? Sekarang ngerasain hal itu. Sekarang? Tapi gak tahu nanti ditinggal apa enggak. Maksudnya? Sekarang masih sange-sange. Tapi gak tahu nanti. Iya. Yang penting. Yang penting temenan, tapi rasa pacar. Rasa pacar. Kayak orang-orang di luar sana ya. Ya gitu dah. Oke, berapa kali? Bisa dibaca gak nih? Bisa. Oke, dari Osi, Widian Daryana Skor. Berapa kali main sama mantan? Udah sampai puas enggak? Wow. Ayu. Aku jujur ya, dua punya mantan. Bisa dua? Iya, lama-lama tapi pacaran. Tapi mantan-mantanku enggak pernah gini, enggak pernah sampai sejauh itu. Iya. Aku ngajakin tapi pacaran sehat ya? Iya, dia tahu batasannya. Batas. Oh. Oh, berarti enggak pernah sampai ya, ke sana dulu ya. Tahu sama yang lain. Ini Osi ini panas nih. Panas kau. Oke, kita lanjut dari Angga Nuskari dan Arte 05. Yang kan tipe cowok mau ngalis tanosin. Sih.
sing lah, sing alis sentane maksudnya. Sing alis sentane? Berarti Ayu saudara berapa? Aku bertiga. Bertiga. Paling kecil. Kecil. Udah punya kakak cowok. Cowok. Oh berarti Ayu paling kecil, gak nyari sentane ya? Enggak. Yen man sentane, yen panu. Oh. Ci, enggak dulu. Ada niat nyentane sing? Oke, Mang. Biar tidak tegang nih, Mang. Kita tos dulu deh, Mang. Biar adem gitu, ya, Mang. Cheers. Ja. Rasa tidak pernah bohong ya. Oke, kita lanjut dari Saprol nih. Ge Ulijo, bengelah tunangan. Ulijo. Ge Ulijo, bengelah tunangan, durasi lama sing. Ulijo. Bahasa Lampung. Aku dari Gubuk. Gubuk Tabanan. Ya, Tabanan nih, guys. Ya. Durasi lama sing. Bengelah tunangan jomblo ya. Durasi lama sing, durasi ngapain? Menurut Mang Ayu. Pasrah-pasrah aja sih. Pasrah, guys. Pasrah-pasrah aja. Ya penting enak. Nah, ya. Enggak kebanyakan sih yang dengar-dengar tuh kalau wanita tuh enggak pernah kalah ya. Wanita tuh kalau udah keluar tuh mereka diem. Diem. Gitu katanya, guys. Oke, okay. Itu dari Saprol. Kita lanjut nih, Bang. Lanjut. Oke, okay, yes, next. Dari Nurul Huda 1654, gimana caraku biar kamu jatuh cinta sama aku nih? Aduh, gimana nih? Gimana caranya katanya, Mang? Gak tahu, gak punya tipe khusus. Gak punya tipe khusus. Tapi kalau cowok memang jatuh cinta sama cewek ya, taulah cara, ya kan gitu. Cara, ya. Cara apa itu? Gimana cara kita mendapatkan si A, si B? Sama aku juga. Ya kamu gitu. Kalau aku targetin satu orang buat aku pengen milikin, pasti dapat. Iya. Tapi nantinya tak buang. Kok gitu? Kok main buang-buang nih? Enggak sih, enggak kayak gitu. Oh berarti? Canda-canda guys. Kamu tuh punya tipe tersendiri ya? Aku suka cowok yang bad boy. Nah, bad boy. Tapi kalau ada cowok yang bukan tipeku, terus dia buat nyaman tuh, suka aja gitu. Oh suka itu, karena dia membuat nyaman. Oh, nyaman nomor satu. Nyaman. Nomor satu. Ganteng nomor? Ganteng sih relatif ya. Relatif. Kok bisa? Enggak, aku nggak mandang orang dari kayak gitu. Mau. Berarti ya. Yang prioritas tuh? Nyaman. Nyaman. Ya, ganteng tapi nggak nyaman bercuma emang ya. Ya. Ya benar-benar. Oke Bang, kita lanjut dari Chandra Gunawan 34, suka yang kecil. Panjang apa gede pendek kak? Suka yang gede tapi panjang. Gede tapi panjang guys. Gak ada pilihannya. Berarti itu suka kamu? Ya. Ya. Yakin? Yakin. Oke Mang, dari Suti underscore Purnus underscore. Benarnya ada gaman jodoh aneh body cara mau. Duh hengke nasa aneh metunan jak mau. Kayaknya nesan mau dinanya mau. Yang kena kasihan kalau cowok pacaran sama aku. Kok gitu? Aku posesif. Aku Hah? Cemburuan. Oh cemburuan, baperan. Iya. Isi baper. Posesif isetnya. Posesif. Oh susah ada guys ya. Tapi kasihan. Kasihan. Tapi ada plus minus memang ya. Lebih enak. Lebih enak. Oke Mang, kita lanjut dari IEPPR underscore. Berapa punya mantan, Mo? Aku punya dua. Dua ya? Ini tapi tipe kan cewek setia. Iya dong. Lihatnya dari mukanya. Setia. Saya gak bisa menilai ya. Buat setia. Kalau mungkin Anda berminat, mungkin DM ya. Kalau di respon juga. Tapi bukan good looking. Iya. Oke Mang, aku pribadi ada pertanyaan nih untuk Mang Ayu. Dikala seandainya kamu mencari cowok itu ya, tiba-tiba dia bilang suka nih sama kamu, bilang suka kan, bilang suka. Contoh, cowok itu sosok kaya lah, sosok kaya. Oh ya, iya. Sosok kaya. Gimana tanggapanmu?
Jujur gak suka cowok yang kayak gumbar-gumbar kayak gitu. Berarti, pengalaman pribadi juga. Pengalaman pribadi? Ada sih baru. Kayak dia tuh, aku gak nanya ke lulusan apa, ke nyari apa, aku gak nanya. Tapi dia kayak nyeroscos gitu. Aku mau cari S2 gini bla bla bla, tapi sampai ngepap uang banyak. Masa? Ah jijik, aku sama cowok kayak itu tau. Terus dia ngepap tuh berani gak ajak emang keluar? Maunya nanti. Nanti? Sekarang nih? Tapi gak mau. Oh gitu. Berarti di cancel apa jadi? Di cancel lagi. Dikira cewek apa kan gitu. Iya. Karena wanita, kebanyakan nih wanita yang kenal lu gak lah terlalu memikirkan itu ya Maya. Oke Mang, untuk kesan dan pesannya nih apa nih Mang? Kesan kalau bareng Balet Channel. Deg-degan. Gak apa-apa. Nanti temanku nonton. Artis Yun itu kan banyak arti kan itu Mang. Sebagai kakak. Iya, ini sebagai adik juga. Oke, untuk pesannya bareng sama Balet Channel gimana Mang? Apa ya? Untuk kedepannya. Semoga sukses terus. Sukses terus. Ada apa dua ya? Ada. Tunggu guys. Oke, kata-katanya Mang. Apa? Kata-kata buat orang jomblo dong. Buat yang jomblo, terkadang dia yang meninggalkan adalah cara hidup untuk membuat kita lebih dewasa. Ya. Oke. Motivasi buat orang yang sering di PHP-in. Jangan menyerah. Jangan berhenti saat kamu lelah. Ya. Berhentilah saat sampai di tujuan. Apapun mereka bilang, tegakku tetap kuat, jalanku masih panjang. Oke, sekian dulu Q&A bareng Mayu. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Inilah sebatas hiburan. Kita akan ada part 2, tapi ramai dulu yang ini ya, Mang ya. Nah, kita akan buat konten yang lebih. Harus ya, 5.000 bisa, subscriber. 5.000 subscriber, guys. Kalau bisa kita challenge sama Mang Ayu ya. Apa ya? Berani nggak? Ya. Iya, yes. Challenge. Pokoknya kalau ramai ini, kita yang mungkin ke daerahnya Mang Ayu ya. Oke. Ya, kita cari tempat di seputaran sana pokoknya. Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju. Setuju. Oke, sekian dulu Q&A. Bye bye. Bye bye.